Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Oke Masak. Di video kali ini, saya membuat puding pepaya susu. Rasanya enak dan mantap. Mau tahu cara membuatnya? Nonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Oke Masak. Serta tekan tanda loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Oke Masak. Terima kasih. Sekarang lanjut ke prosesnya. Di sini saya sudah menyiapkan setengah bagian buah pepaya dengan tingkat kematangan sedang. Lalu bersihkan dan buang semua biji pepaya. Kemudian, keruk daging buah pepaya dengan sendok koktil, lalu sisihkan. Keruk daging pepayanya jangan terlalu dalam ya, supaya tidak bocor. Siapkan panci, masukkan gula pasir, agar-agar putih, vanili susu, dan sedikit garam. Aduk rata. Lalu masukkan susu cair. Aduk rata kembali. Kemudian, masak hingga mendidih. Setelah matang, matikan kompor, aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Masukkan puding susu secukupnya ke dalam pepaya.
Lalu masukkan daging pepaya secukupnya secara bergantian. Lakukan sampai puding susu dan daging pepayanya habis. Diamkan di suhu ruang hingga puding pepaya set. Lalu masukkan ke dalam lemari es hingga dingin. Setelah dingin, keluarkan. Potong puding pepaya sesuai selera. Siap untuk disajikan dalam keadaan dingin, rasanya enak dan mantap. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow, hasilnya cantik sekali.